dihimpun dari postingan Instagram PT PP menyatakan bahwa progres terbaru pembangunan kantor presiden kini sudah di angka 56%. Untuk detailnya itu sekitar 56,265%, ya rata-rata sekitar 56% lah. Nah, itu progres terbaru dari kantor presiden ya. Soalnya kan yang menggarap proyek kantor presiden ini itu dari PT PP KSO dengan PT Wika kalau tidak salah. Nah, itu bisa dipastikan informasinya sangat akurat ya terkait progres terbaru untuk pembangunan kantor presiden ini. Jadi perlu diketahui bersama bahwa pembangunan proyek kantor presiden ini itu sudah berjalan kurang lebih sekitar 1 tahun ya. Hingga saat ini di bulan Desember progresnya sudah mencapai 56%. Artinya masih kurang sekitar 44% ya menuju tahun 2024. Mudah-mudahan nanti PT PP dan PT Wika bisa menyelesaikan pembangunannya hingga di bulan Juli 2024 mendatang. Karena Pak Presiden sudah menanti ya, bakal menempati kantor Presiden ini sebagai lokasi untuk pelaksanaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Jadi pembangunan Ibu Kota Nusantara khususnya kantor presiden itu sudah rampung lebih separuhnya ya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa pembangunan di sekitar kantor presiden ini juga ada beberapa proyek ya, tidak hanya bangunan kantor presiden juga, namun juga ada seperti dam atau bendungan di dekat istana. Nantinya ini akan terisi air seperti desain yang kita saksikan ya. Di areanya itu banyak kawasan-kawasan seperti bendungan begitu. Nah, selain dam, hutan kota juga sudah mulai tumbuh di area istana dan kantor presiden. Nantinya kurang lebih sekitar 15 hingga 20 juta pohon yang akan ditanam untuk mengelilingi area kantor dan istana presiden ini. Soalnya dari Kementerian PUPR sendiri ya, itu menginginkan di IKN ini bersifat tropical forest. Nah, itu sekitar 65% di IKN dan tanaman-tanaman salah satunya akan diambil dari tanaman nursery di Mentawir. Jadi sesuai dengan namanya ya, bahwa Ibu Kota Nusantara ini menjadi kota hutan dan juga sebagai wujud dari smart city yang ramah lingkungan. Nah, dengan demikian maka dari Kementerian PUPR maupun dari pihak otoritas sendiri tentu mengupayakan untuk melakukan penghijauan di area sekitar kantor dan istana presiden ini. Nah, sementara ini itu dulu informasi terbarunya ya, bahwa progres terbaru saat ini sudah di angka 65%. Masih tersisa sekitar 44%. Semoga cepat selesai ya pembangunan Ibu Kota Nusantara ini, khususnya ikonik di IKN ini, Burung Garuda.